sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan limpah kurnia rahmatnya kita masih lagi ada umur sampai kepada hari ini. Hari ini, kalau kita ada Islam kita betul dengan hari Rabu 19 Rajab. Malam 20. Maknanya bulan ini dia dalam hidup ke 10 hari. 10 hari bulan Syaban pula lebih kurang 30 hari. Maknanya kita dengan Ramadhan pada 40 hari. 40 hari. Maka saya doalah semoga Allah Ta'ala lanjut umur kita, ahli keluarga kita, kaum muslimin muslimat, supaya dia sambut Ramadan pada tahun ini pula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lepas tu apa yang kita cedih nak buat nak kebaikan di bulan Ramadan, iaitu antaranya nak puasa, nak terawih, kita menjaga kesihatan menjadi sehat dan afiat. Sebab kalau kita usul kalau tidur sakit dan buhai rangai, tak bolehlah nak puasa dan sebenarnya. Kalau kita yang nanti kata apa ni, ada keuzuran yang mana kita tak boleh nak buat ibadah dengan sebenar, maka kita rasa rugi juga lah. Sebab setahun sekali sahaja Ramadan berjumpa apa kita. Tu mula-mula nasihat malam ni, jaga kesihatan malam. Tak ulangi lah nak kosong. Yang kedua, orang yang nak buat kebaikan di bulan Ramadan, di segi hak, dan sedekah, dan memakai kuat-kuat kosong. Ataupun nak berhubi syarat kepada yang lain, kalau beli baju raya ke, pentingnya nak buat bulan Ramadan lah. Kita nak buat kebaikan tu, kita jadi dah bila-bila mimpi kita nak sedekah bulan Ramadan. Kena kira-kira tu tak apa kan. Kalau lah masjid kita ni masjid macam-macam wak, sehari-sehari buka puasa tu pakai belakang ribu ya, lima ribu sampai 6,000 sehari seperti. Bakal kita puasa, kita lagi tua buka puasa boleh sehari seperti tahun ni, niat lah. Dan kita ada lebih kita tu lebih dua 5,000 ataupun 6,000 buku untuk nak ubi mati atau ubi buku puasa hak nak nak di tempat masjid kita. Mana dapat 5,000 ni kalau cendek mulai kan tak ada kira habis tu kan kena wapen. Orang makan gaji hak gaji hak boleh satu kan mau tubik sanggur makan ke simpan lah sikit lah bersih muruh itu. Lepas tu nanti simpan hak gaji boleh mutah pula leh boleh 2-3 ribu pula. Buat masuk boleh Nina Ramadan kan ada lah kita nak buat dah jadi tua buka puasa boleh sehari tu. Tu pesannya saja. Semua sehari boleh. Islam ajar kita supaya kepada adanya buat wang pen dalam hidup. Orang Islam ni tak boleh hidup bersaing semata-mata pergi tak tahu kata balik arah tuju bersaing mana tak tahu arah tuju yang tak main mepong mana dalam syirik Islam. Tak sangka orang bersaing tu kena ada awas namun awas yang ada. Kalau kita akan tambah sikit lagi kita dah ni umur 30 dah haji tak nak pergi buat lagi misalnya tak pergi haji lagi. Kita nak tak berwasa kita kata umur berapa kita nak pergi buat haji tak berwasa kena tak berusahakan lah 45 misalnya 45 maknanya 30 dengan 45 15 tahun lagi aku nak pergi haji. Kenapa macam dia haji lah ni paling-paling murah sekali RM250,000 sore. Lepas tu dalam masa 15 tahun tu nak ubi boleh sipir ubi RM250,000 tu kena cedek sipir berapa ribu sebulan. Kira-kira baik pakat kira baik
Kalau kalau kita kata nak disore nak kira disore, bini kita nak pergi juga. Hah. Kalau nak bini pula 25 ku dengan 2, 500,000. Hah. Dalam masa 15 tahun tu, nak sipir duit 500,000 tu. Hah. Nak pesanan tu. Nak waktu ku sekolah nak tahun. Tu tu semua saat itu dia panggil wawasan. Wawasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bawa demo tu hamba dia kutip daripada Mekah. Nah, demo hamba akhir tu ke Mekah. Nak bunuh Nabi. Nah, Nabi dapat nah pertolongnya tu selamat nah pergi kepada Madinah, hijrah Madinah. Nabi wong pe dah. Wapo tahu lagi yang nak kelik semula di Mekah. Wong pe dah. Ada lah tok yo. Nah. Tidak berapa tahun lagi, aku nak pilih semula Mekah. Aku nak tukar Mekah daripada negeri Hak Kafir jadi negeri Hak Islam. Aku nak buat aku habis berano-berano di tepi Ka'bah tu kan. Tapi habis, 300 ekor kan. Lepas tu, tu Nabi Mekah. Bawa Nabi Mekah tu kan, dengan pertolongan Tuhan, jaya Mekah Nabi SAW. Hawa apa ni eh? Nabi klik Mekah hawa apa dah? Ya, nak ingat apa dah? Bermi yang lain kau. Nah, bermi yang lepas bermi. Nah, dek. Bermi tu no bermi sikit eh. Hawa apa Nabi SAW klik di Mekah? Tahu yang kini. Ni tu. Ni tu Nabi nak pergi umrah kan. Dia mau sekat demo pula dah. Kau ni masuk lagi tahun ni. Dia mau sekat elem. Apa Nabi kena buat apa? Perjanjian budaya dia. Kena buat suci sanya budaya dia. Tahun yang ke ni. Lepas tu Nabi bila kelip buka-buka. Boleh buka-buka. Tahu apa? Lape. Masya Allah. Terima kasih. Ramadan tahu yang kelape. Bulan Ramadan. Bulan poso. Nabi SAW kelip buka-buka sebenarnya. Jadi, lape tahu Nabi kena hampak dia mau lupa kan? Nabi klik semalam. Klik ke dalam KAM boleh tukar di Mekah tu biar di negeri Islam satu perang tu. Itu wawasan Nabi kita Muhammad SAW. Ada tujuan hidup dia. Ada matlamat hidup. Bukan kata suruh Tuhan lah. Tuhan Nabi dan kawan tu suruh Tuhan. Suruh tu suruh di tawakkal ke. Tapi bila nak tawakkal, kena usaha dulu. Tak okey? Kena usaha dulu. Macam anak kita ni dah. Cuma anak kita tu semaksa masuk mahalai ni dah. Habis mana nak masuk mahalai. Nak ngaji bomo lah. Nak ngaji wiswa lah. Nak ngaji IT lah. Nak ngaji bahagia apa lagi. Rasa lah. Semua kali itu yang kena wakil. Mungkin kita tawakal apa lah. Kita tawakal ada kena pacau-pacau Kita kisah. Tuhan nak wih, boleh. Tuhan nak wih, tak boleh. Jangan wih kita lempar pasal buta. Orang panggil buta tuli pasal itu. Suruh pasal buta tuli. Tak ada pacau langsung. Tak ada masuk tiulas kau nak hidup dah tak harap pesawat Tuhan seratus-ratus macam tu. Tak kena cara tokal macam tu. Kena pengen cara tu. Nanti nak hijrah balik mana tu dah cedek dengan utung dah suruh cari tu, aku bakal cari tu. Nak belum nak hijrah 2-3 hari tu cedek dengan utung dah 2 ekor. Abu Bakar seko, Nabi seko. Lepas tu
dan cendek pula kalau kita nak pergi nusuk mana, bukan nak pergi lalu dah. Ha, bukan nak pergi tepi Mekah, pergi Madinah lalu. Ya ada tempat singgah dulu. Nabi singgah mana dah baik? Bukit ke apa? Hanya gua. Gua apa? Gua Herlo, Pak Terimo Ikram. Ya, ya. Gua Su, terima kasih. Apalah lepas nak benda. Jadi Nabi itu wapen dah. Nah, tubik daripada rumah yang Mekah tu ditidur di gua dulu 3 malam eh. Tu semua orang pen Nabi lah kau tu. Nabi wapen dah tu. Nah, bukan tawakal pasal orang yang tak kena semata-mata wakal dah. Cendian wakal, cendian utuh. Lepas tu tumpik pada Mekah, kita pergi tidur di gua Sur. 3 hari tu lah. Cuma tidur gua Sur tu 3 hari tu, pergi nak hantar makanan kita. Pangkai siap dah tu. Tak boleh siap dah. Pergi nak hantar makanan. Bukan manusia yang kena makan. Loh, Nabi kena makan. Bukan kena makan. Bukan Nabi kata, ya Allah, hantar makanan lah ikut aku, ya Allah. Nabi Sur dulu. Cendera okay, yang wali makin ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama gapo ni? Ah, Tulio. Nama Asma binti Abu Bakar. Alhamdulillah. Terima kasih. Asma binti Abu Bakar oleh wali makin ni. Tu ayat kata semua saat itu cat khun nah cat pen nah waktu dan dengan tam pen dia kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah ni sebagai pengumuman bagi sikit dan nasihat sikit ni. Nak sambung puasa 40 hari lagi buat pen dan sihat dan itih dan sedekah boleh puasa. Eh itu sebagai eh permulaan pada malam ini. Alhamdulillah. Kita mari masuk nah, dalam cerita kita iaitu khalifah nah, yang ke-42 nah, khalifah yang ke-42. Nama khalifah dia Al-Fadlu nah, Fadlu. Nah, tapi nama gelar dia nya Al-Muti'u Lillah. Nah, Al-Muti'u Lillah. Mana kapo nama dia Al-Muti'u Lillah. Maknanya apa? Bagi Allah melaki itu kan? Depan tu mutiak. Apa dia makna mutiak? Daripada kalimah ta'ah. Makna? Orang yang ta'ah kepada Allah. Nah, al-muti'u lillah. Nah, orang yang ta'ah kepada Allah. Dia nak ambil namun nak ambil nah, nama ni kita anak dia nah, anak yatim, cucu yatim boleh dah. Nama apa? Al-Muti'u Lillah. Orang yang taat kepada Allah. Nama sahaja dah. Gelang dia. Tapi tak salah ke apa nak tak nama? Tak salah. Makna dia suami orang taat tu dah. Itu maknanya nah, maknanya khalifah di pengaji mana ni pak yang ke 42 eh pengaji dah sebenar ngaji dah eh orang panggil separuh eh separuh sejarah dan lepas tu lepas pada kita sambung kelami mana ni eh apa tu sebab dia jadi khalifah tu agaknya panggil nah dia jadi khalifah tahun apa 334 eh mati dia tahun apa 333. Oh, lama eh. 334 nah, sampai 333. 29 tahun jadi khalifah. Leh, tak lama sangat leh. Khalifah jadi khalifah sampai 29 tahun. Masya-Allah, masya-Allah. Leh, maka kita mengaji sahabat kepada leh, kemudian tu pada tahun pada tahun
359. Ah, 359. Nak ingat mana dah? 359. Ada yang mulanya buat masjid. Masjid ke apa weh? Masjid Azhar, Jami' Azhar. Jami' Azhar ni dah. Asal dia tu masjid lah, masjid Jami' ni di Azhar. Azhar ni mana? Nah, di sini lah. Pada lama tu dia dapat kenal jadi mahawitialan. Nah, Jami'atul Azhar. Nah, tempat yang anak cucu kita ngaji tu, mesin-mesin tu ngaji Azhar ni. Saya panggil Jami'atul Azhar. Asal boleh jadi mahawitialan itu yang di masjid Jami'. Nih masjid Jami'. Nama dia Jami' Azhar. Nah, lalu ni ada lagi masjid dah. Nah, masjid dan nah, mahawitialan yang tertua. Nah, di dunia ni dan nah, antaranya nombor 3 dah, iaitu Jami'ah ataupun dan Jami' Azhar. Nah, mahawitialan Azhar. Pak nombor 3 yang tertua. Pak nombor 1 tu mana dah? Saya nak suruh ayat dah ni. Ada tanya ni. Pak nombor 1 tu mana weh? Mahalai pak kau ke andak deng pak lu. Duk mana? Baik. Eh? Tak ingat pula dah. Pian nak ya sang eh. Pala. Eh? Momo. Di mana? Negeri mo? Spain. Spain ni Cordoba dan Cordoba. Ada lagi waktu apa dah pasal Spain? Irak. Irak ni ada lagi yang tua pada Irak. Beriman. Apalah. Duk negeri mana? Mahawitialan yang tertua di dunia. Dari Tunis, Tunisia. Tunis. Nah, Tunisia. Nah, nama apa weh? Nama Jami'ah Zaitunah. Zaitun. Nah, Zaitunah. Tamsin. Ah, dia kawasan tu. Nah, Tunis ni tak jauh Tamsin dah. Ah, Tunisia dah. Nah, lepas tu pak nombor 2 nya Mahawitialan di Morocco, Maghribi. Eh, nama dia Jami'ah Qayrawan. Qayrawan. Nah, di Morocco, nah, Maghribi. Pada ketiga lah, nah, ketua di dunia ni, Mesir, nah, di Azhar. Nah, waktu kita ngaji mana ni. Waktu tak apa tu? 359. Mula waknya, Masjid Jami' Azhar Mesir. Tahun 359. Lepas ni 1445. Lalu tolak buat tu kan dah 1500 lah. Haa, tu sampai lama tu. Mahawitialan dah kok Europe dah. Hak tua-tua sekali pun tak lebih pada 200 tahun itu ya. Kok Amerika, Amerika tu dah. Hak tua-tua cakap dah tu bagi demo tu. Duk ada antara 200 tahun lebih itu. Bagi kita orang Islam, 1000 tahun. Terpiat lagi. Eh? Turki ada mana tu? Turki tu, Turki Utsmaniyah ni belakir dah. Kami Utsmaniyah belakir dah. Nah, ni tu tanda masuk Abbasiyah. Dah, Abbasiyah. Nah, Turki ni tak sampai lagi. Dah, tak sampai lagi. Dah. Jadi, tahun 359. Nah, mula minumnya. Nah, masjid. Nah, besarnya di mana masjid. Nama Jami' Azhar. Lepas tu, dah lama tu, nah, perkenal jadi Mahawitialan Azhar Asy-Syarif. Nah, Jami'atul Azhar Asy-Syarif di Mekah Mesir. Nah, baik. Nah, lalu, sudah bila ni, sudah tu, mula buat tahun 359. Sudahnya 3 ne 1.
Bakal masuk luar tahun. Sebab besar masjid kan. Mungkin masjid kecil-kecil. Masjid besar. Maka kena pakai masuk waktu sampai luar tahun. Itu dia. Dengan alat pada zaman itu kan. Dengan yang panggil besar masjid tu, guna masuk sampai luar tahun. Masya Allah. Nah, baik. Kemudian, pada tahun 3.0, tahun 3.0 saat ni, mulanya kepada dia, di bandar Dimash pula. Dimash. Mulanya kepada dia tu, mulanya ada masjid di kawasan Dimash. Damascus ni tu ada Syria. Syria ni antara bandar yang lama juga maju. Sebenarnya bandar Damascus ataupun Syria ni Nabi Muawiyah dan Nabi Sufyan pun kelompok dia panggil maju tu. Muawiyah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai nung lagi tu. Panggil mulanya kemajuan di bandar Syria dan Suria. Masalah ini. Jadi kawasan-kawasan ni lah dia panggil area kam yang lama ni. Yang lama tu duk kawasan duk negeri Arab pun ni. Lama. Lepas tu kalau banding dengan Eropah tu kita lebih maju pada demo dan beratur-atur. Tu antara sejarah yang Islam kita pernah hebat masa ni. Kemudian pada tahun 3.2 pula. Tahun 3.2 saat ni tu adanya adanya kepada dia perbaktimunya pembakaran. Ada bakar. Bakar besarnya sehingga umum manusia dan juga tempat untuk orang sana itu binasa banyaknya. Di mana tu? Di kota Baghdad. Ada fai-fai mai yang akib fai kan yang yang mana mati ramai juga. Lepas tu umum-umum orang pun terbakar di bandar Baghdad. Nak yang ikat atau orang dulu ni kita nampak atau berlaku ke apa hati hang tu nampak sekolah lah kerana orang panjir reba tu pakai masuk banyak pulak. Kemudian pada tahun 3.3 pulak. Tahun 3.3 saat ni adanya perintahan ataupun khamsan daripada khalifah kepada qadi-qadi. Qadi-qadi ni orang tatik qadi-qadi negeri Islam tu khalifah. Tatik qadi di Madinah, qadi di Mekah, qadi di Mesir ni amnah orang tatik qadi ni khalifah. Maka dia ada perakat lah. Khalifah apa ni? Perakat kata tu qadi saat ni tu jangan duk gapo dia, jangan duk hijau lain pada hijau qadi tu. Tak sih milik hijau lain. Apa tu? Satunya sebab kerajaan telah beri gaji yang paling banyaknya kepada Tuk Qadi. Beri gaji yang mana cukup dah untuk dah sanggup anak bini dan nafkah untuk diri dan keluarga tu lebih dah. Apabila lebih dah tu tak ada kena kita kerja lain lah. Mata lah dengan gaji tu. Lepas tu yang keduanya sebabnya, sebab kalau kita kerja lain lah, biar orang yang nak mengadu hadiah, biar nak tolong kasih buat putusan. Misalnya tu Qadi kan, ya, duk kerja di mahkamah sekarang, tu biar dia kerja lain. Biar orang yang nak kerja yang ada, nak buat kan lah. Orang cari lah, orang panggil orang tu taksir kerja. Tu yang tak ada misalnya. Mana orang lain? Talah lah. Kedi tu. Nanti dia akan bertamu. Maka cara yang khalifah. Sama khalifah mutik lillah ni. Dia kata, hey, tepat ni, aku ratik semua. Fak
mu pandai dah. Dek kerja lain jadi acik sempat dah. Aku wi aja cukup lah. Saya pernah bayar dah. Dalam Islam hari itu tu dia wi kehormatan kepada orang yang khidmat kepada negeri dan juga khidmat kepada ilmu pengetahuan. Ganti untuk kodi, ganti guru-guru ni lah. Untuk mengajar di sejik, untuk mengajar dah. Untuk mengajar orang-orang dalam kampung tu, dia dapat dengan gaji yang amat tinggi. Gaji lumayan dia panggil. Gaji yang mana tak perlu lagi, kena ada kerja lain pada lain. Madu dengan gaji tu. Ini dia panggil dah. ความสำคัญนะเพราะเราจะแอบเสลวีกับการศึกษาประตูกับการกับนี้ตัดสินคดีนะดูกระทรวงศึกษากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการนะโดยให้ความสำคัญsebabnya bo kalau lah untuk mengajar ni nah ngaji bo cukup lah ataupun tak cukup mana ngaji dia tak boleh nak mengajar dengan sepenuh kena ada kerja bulan lama maka masuk mana ko dia nak baca dia nak nulis dia nak mengajar weh kalau lah guru dia berlapar kalau lah anak-anak dia admini dia tak ada makin ni rumah dia dia mikir dia orang ni lah dia nak biar dia tenang boleh nah, ibadat khusyuk boleh semayang baik nah, mengajar pun jadi semantik 100% kena we cukup dia, we cukup we are cukup dengan apa yang nah, yang diberi kepada dia sebagai sagu hati ke gaji ke panggil gila panggil dia apa we yang di dia tu boleh tempti dengan sejujurnya nampak? Tak ada kerja lah nah. Ini paling satu daripada apa dia? Faham samrit. Pacai faham samrit. Apa timu ulama-ulama zaman itu? Sebab kerajaan ambil campur. Nah, sampai lalu ni pun negeri-negeri Islam dia tu masih lagi hidup dia panggil kepentingan kepada mengajar termasuk juga imam-imam dan masjid di kawasan negeri Arab. Untuk email masjid Haram, masjid Nabawi ni bukan lagi 10,000, 20,000 datang-datang ibu habis tak ada pemikir orang ke untuk email sudis dan misalnya dia nak pernah dia sambil dia tak lupa mana 30 juta ya dia tak ada benda bagi hidup dia kena hidup bagi hidup sibuk dengan dunia lain tak. Patut ada orang yang mula pada dia cergi ngajar ngajar jamek umul kuro. Umul kuro ni mahu celai di Mekah. Adalah anak-anak cucu kita tu habis situ tu. Mengaji situ. Jamiah umul kuro dia panggil. Lalu masa yang mana dia tu boleh di ngajar 2-3-4 jam seminggu tu dia diterima ngajar di mahu celai umul kuro. Jadi khidmat lah, ada kena minta duit lah lah. Apa pun anda kena minta duit lah daripada mahawisan lain. Sebab kaji email dia tu 3-4 ribu dah. Ada apa lah. Sebab nak mengajar khidmat lah. Cik Asar mengajar di Umul Qura lah. Budak-budak doktor, budak-budak buat pariyato tu 4-5 jes nengu tu. Bahkan suka relawan dia panggil. Suka relawan ni Cik Asar. Apa? Haji 3-4 ribu dah. Umur Pakcik Ewi kata macam tak ni Pakcik Ewi canggung belakang. Pah? Ada ni yang bahasa tua pula dah. Dia ambil ingatan ni. Pah ada pun. Kerja dia nanti dapat Quran 30 juh tu yang dia lupa. Kerja baca mengajar di mana mengajar di mahal macam lain lah. Pada nulai nulai tu si John tak koyo dah pun 3-4 kalau tu ni cukup ni kot lah cukup ni kot lah tu dia panggil sebab apa kerajaan Islam nah dia ada Baitul Mal lah dia ada dan duit banyak dalam negeri dia boleh jaksa tak apa-apa
Banyak kata telefon ni. Orang yang berbina masyarakat masa depan, orang berilmu ni lah, dia nak kaitkan ilmu dia. Kenapa cukup lah haji dia untuk dia boleh mengajar dia sepenuh? Panilah dah dari Iqmah, panilah duk nak pipih orang semayang dari masjid. Orang belakang dia beribu-ibu orang ni, berpuluh-puluh ibu orang ni, ni makmum belakang dia. Kena pergi sepenuh, baca sedap gitu, sekali pergi cacuk gitu. Nah, kena pergi cukup haji dia untuk dia duduk dengan Quran dia. Tu, ni klik kepada nah, cerita kita semula. Jadi nah, khalifah mutik lillah ke ya, nah, lari yang terkodi-terkodi tu buat kerja lain dah. Suruh tak menanti terkodi so ya. Dia ada sepenuh oleh kerjaan amanah makmu tu. Aku jangan kaji ni. Tak apa, tak apa. Allah, nah, macam ni. Suruh dia. Apa dia, nah. Jadi sepenuh oleh dia di segi hal dah. Hal apa ni? Hal cara buka ayat-ayat dia saat ni. Dia pun nah mula lah kapal dia nah mula no nah ambil cara budak negeri-negeri Islam yang nah di bawah nah jajahan ataupun bawah kampung kerong dia nah zaman tu nah Islam kita ni luas sekali nah Islam kita ni Cina sampai kita nah apa kita nah ke Afrika pun kita Asia kita pun sampai lah kita zaman ni nah, Spain tu lama dah lama. Nah, Spain ni Islam sampai Spain tu tak sampai 100 lagi kan. Nah, sampai Spain dah Islam lagi tu. Nah, tu maknanya nah, habis dah Asia, nah, Europe dan juga Afrika. Tiga tauhid tu besar-besar tu Islam telah pun nah sebagi. Nah, ada sampai di rata-rata tempat dah. Ini yang panggil kehebatan Islam nah, yang berlaku dan pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah dulu. Nah, kemudian nah, ibu lah sikit nah. Apa bila masa itu? Dia cuba nak apa dia? Nah, cuba nak angkat ke korang pilih apa dia tu? Pilih orang-orang kerja yang jadi pegawai di kerajaan lah. Nah, macam nak kirat ni daripada orang yang ada sifatnya warok, sifat amanah, sifat yang panggil jauh daripada benda-benda yang tak boleh rishwah dan sebagainya. Haa, kalau pergi sosok itu apabila dia nah, yang panggil layubah daripada KJM, dia nak nah, dia nak bina semua masyarakat nah, dia boleh buat. Eh, hak mana nampak duduk nah, duduk benda-benda perawat tak boleh nampak orang yang ramah tu oh, cabut lah, tukar lah. Nah, tapi bukan kata cabut dengan semata-mata orang yang mengadu dengan dia adanya bukti lah, kena adanya nah, lakar lah. Nah, bukan kata orang yang mengadu pak cabut lalu dah nah, sebab ada juga orang kita ni pasal mengadu guna tak suruh tu tak kira eh. Nah, sambil dalam Quran tu anggapkan dah syahadatul zur dalam Islam ni dosa sah dah. Syahadatul zur ni saksi bohong. Nah, masuk dalam dosa sah dah. Nah, sebab ada setengah-setengah manusia yang duk nah duk dakwa tuduh orang dengan tidak ada bukti dan nah dia jomnya nak nak suap duit nak kepada orang untuk yang saksi bohong. Nah, Islam dah. Memanglah kerajaan yang ambil beratnya nah ha hak jaga orang kerja jangan kirat daripada orang-orang yang tidak ada amanah. Dan tapi masanya sama apabila ada orang mengadu dia cuba nak buatnya dan nah, tuat so supaya tidaklah dizolimnya orang yang kena mengadu sana. Ha kalau mengapa orang mengadu esok jangan mengadu dok amokeh jadi orang yang kena jadi ya okey orang hak salah sebenar dah. Tu dah dalam zaman ni. Eh, macam antaranya sifat lagi. Orang yang nak jadi nah orang kerja KJM zaman tu, orang yang tahunya cara nak uruskan. Nah, urus apa dia? Nah, KJM hak di amanahkan. Mana kata orang beriman dah, orang takwa dah, tapi kena pandai juga dalam nak buat kerja hak diberi amanah.
Mungkin akan cetak kuah saja, email kuah saja. Tapi tak tahan lah buat kita selepas itu. Boleh? Nah, misalnya kita nah, jauh nanti rat nah, jauh hakan gun nah, lalui. Dia boleh semayang bila tinggal. Kuasa sunat senar kami. Iktikah 10 akhir semua. Tak apa boleh dah. Tapi tak pandai bila lalui. Nah, ceng juga. Ceng. Gi. Sebab ini ilmu suku pula kan? Ilmu suku pula kata-kata yang hadui. Lalu yang di kau biok. Lalu yang di kau, nah, nama yang hasil dari Islam dan Jerman. Bukan semata-mata mada dengan iman dan kedua saja. Kena tahu pun pandai jawa sedesa dan ekonomi Islam. Jadi Islam itu Islam. Islam. Eh, dunia pun kena ada ilmu hak dunia ni. Dan memang ilmu hak akhirat tu penting lagi lah. Nah, kena bersama seseorang sana. Barulah ya jadi nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lagi sekali. Nah, kemudian nah, sikit lagi lah. Antara nah, apa dia tu hak dia pesan juga nah, dari dia pilih orang-orang yang setuju pada air nama itu nah, iaitu orang yang apa dia usho nah, adanya apa ni keadilan dalam nah, dalam kerja air dia ini beradil adil dalam kerja maknanya nah, ambil nah, ambil ukuran bukan dikata kena ke kita jadi sahih ke, kita wongih ke waktu pas tepi dulu nah, tapi ambil kira hak sebenarnya dalam nah, dalam waktu hijau penting juga sih adil nah, dalam waktu yang disebut benar macam benar adil nah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa adil olehmu hai hambaku kerana adil saat ni paling dekat sekali dengan takwa. Kalau tak adil nah maknanya eh janganlah dengan takwa saat ni tu. Nah, contoh adilnya. Nah, contoh adil saya biasa royak, nak royak sekali lagi mana ni. Adilnya Umar. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam dia tu nah taksir hadis yang orang main ngadu dia. Nah. Satu kalinya nah, orang main ngadu kepada Umar kata anak yatim Umar tu tapa. Anak kata rumah deh. Nah, rumah ni ada anak kata yang ramah deh. Sebab di isteri pun ramah deh. Isteri dia pun ramah. Anak-anak dia pun ramah. Maka ada daripada ramah-ramah anak kata dia tu pasal seolah kata nak keling sikit nak keling. Nak keling anak orang yang tepeng. Anak apa dia pun deh. Dia tu kita tapah dia. Wah, kita tapah saya. Maka saya kena tapah. Jadi ngadu ke rumah. Sebab dia yakin kata Umar ni orang adil. Nah. Umar apabila dapat nah pengaduan daripada rakyat dia, panggillah anak dia tu. Mari anak dia, mari. Maka anak dia mari depan dia. Nah, depan sah dia lah mahkamah dia. Dia tanya, "Hei anakku, sungguh ke dak kata orang mengadu ke ayah dia, orang lah mutapa dia?" Ini tak apa tepat-tepat. Kenapa yang awak anak Umar kata? Ya, betul ya. Saya lapar dia semua. Maka macam mana masalah pok? Kita ayuh ni. Kita yang dia orang panggil dah. Orang dabar dah. Orang tak singkadi. Anak kita awak salah. Nah, jangan aku dia tanya awak salah. Apa kita sebagai Tok Qadhi ni nak buat kena? Kita nak belok anak kita ke nak dena ya. Nah, salah dia tak tahu ni. Nah, kita dah buat kan. Kekendiri dia tu dalam Islam kena balak kan. Nah, dia bisa bayar aku tak boleh. Ha. Paling dah dia tak apa, kih apa dia tak apa sebab dia badi kudo dengan saya. Dia badi kudo. Nah, dalam dulu ni antara kilah orang wahi dulu dah. Orang yantai-yantai dulu wahi badu kudo. Mana kudo? Badu mana? Badu mana dia betul? Dia betul mana? Nak kudo belah-belah, mana belah-belah? Orang panggil kilah nama ibu. Kilah pasal
orang panggil dia tu kuat tu, dan sehat badan. Nah, budak lah ni tu main game dah. Macam ni, ni. Terneh ni. Nah, dia panggil nah, besok. Nah, kilau macam orang dulu dengan lorning ni, kilau dulu menyehatkan badan. Nah, Nabi Sam nah, sehajar anak-anak kita di pandang nah, nak duduk. Kalau tak nak duduk, kan? Lepas tu, panah bening. Panah manuh. Panah nulis. Nak diajar pokok. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah. Sehajar anak dia saat ni, 3-4 ilmu saat ni. Sehatlah kau tu pun dia sehat boleh ni. Semua dah pakat mengaku lah kau. Kalau kau langkah tidik di suku, kan kau nak. Anu lah okey kau. Nah, nak dok kalau nak orang panggil apa ni? Nak kaya pak kau dah. Okey bijak cara hak suka pak ni. Gapo kau? Nah, exercise riadah yang paling mulia sekali semua yang awak ada guna. Sebab guna ni yang panggil nah boleh riadah ambil yang hujung kepala sampai hujung kaki. Kaki pun tak air nak tu. Tu. Nah, payahlah nak rai kate. Dan kate air nak. Dia air ni benda hong liu nah. Dia dak bahaya sekor dengan nah kate ni. Nah, kate dengan gulai ni lutut kita gi lama-lama gi. Nah, ni lasok boleh dah. Tapi lasok tak sembing ke? Nah, gup. Ada lagi ponsia ya. Memang ada kondi molek dah. Tapi ada lagi ponsia. Tapi yang dulu ni, dia tak nak kacau apa lah. Dia tinggal air. Sendir tak bunuh ke dah? Air. Tu yang ada orang api aja, molek lah. Dah tak tengok lah. Jadi dah. Jadi anak kalau di rumah saat ni, dia main kuduk. Bandu kuda dengan saya aluh dia aluh bahasa dia ada batu ni ada aluh benih gitu dah aluh benih ada lah maknanya aluh dia dia rasa malu lah malu anak kita apa kena bandu kuda aluh dia malu saat ni tu dah dia tak apa saya dia tak apa ni bapa dia tak apa saya tu. Saya tinggal di pokok ya rumah. Nah kalau dia di rumah, dia kawan mana? Dia tak apa boleh. Betul ya. Umar semua tak apa boleh. Umar kata ni mung kalau pipi alik mana tanpa saya. Dia kata alik kane. Alik kane kan mung kalau pipi kane kok saya. Hello, pau ni kan? Apa lagi? Orang nak apa anakku? Kuatir lagi ni, ni aku dendo anakku macam ni. Kuatir atau ni kok? Kita pernah mikir dah kita lagi ni. Sudah. Apa nak cari mana PA itu? Anak raja ni kan? Kalifor ni raja tu. DP kalender dalam negeri. Pak Umar DP benar Umar ni. Tapi anak dia orang sana pun. Ada kocok pun nombor. Ni nak ayah tak adil. Contoh adil. Kita nak saling dengan lelaki mana tu saling dia ya. Tapi contoh adil. Baik. Siap ke dah? Ada. Khalifah saat ni nah dia usah nak tahu dia tu nah pada tahun yang ke 3 ni 3 ni 3 ni nah maknanya mulanya jatuh sakit tu jatuh sakit lah nah jatuh sakit sampai ke apa nah uzur dia mula-mula sekali tu rasa berat tidur nak kecek oleh mana tu maknanya mula nyakit dia. Kalifornia mutik gila tu. Nah, kena satu penyakit yang mana dia tu rasa berat lidah, kecek tak tumbik mana. Ni mula dia.
Nah, nah, kalau pun dia seteruk kan, seteruk boleh hati dan nak kecek kepala mana. Nah, maka apabila dia rasa kecek kepala mana ni, dia panggil lah, nah, deka dia lah, deka dia. Dia kata, eh, aku rasa nak serok datang dengan khalifah aku ni, kok anak aku pula tak? Dia rasa kata, tak sesuai lah ni kat apa sebab nak kaya-kaya tau ni. Nak kaya-kaya tak boleh ni maknanya katuk banyak lah kita ni khalifah ni. Eh, nak kaya-kaya tak boleh ni. Maka, dia panggil reka dia. Kata aku nak latih anakku lah. Jadi khalifah. Anak dia nama apa? Nah, nama dia asal dia nama Abu Bakar. Anak dia anak hak mutik ni. Tapi nama belaya, nama Atta'i'u Nabilah Tong'ek. Maksudnya mutek dah. Mana ke Tong'ek ni? Tak ada lah. Orang tak ada yang you. Tong'i'u boleh. Al-Tong'alih. Lepas tu alih punya ay. Tong'i'u Nabilah. Dia banyak kodeta. Dia kata aku tak latih anakku nama Abu Bakar. Betul tak? Ta'i'u billah tu jadi khalifah. Latih aku lah. Aku rasa tak awal lah. Kecek-kecek boleh lah. Maka apabila itu maka alik-alikah dia pun dengarkan. Dengarkan lah. Dengarkan panggil anak dia supaya mari jadi dia menjadi saksi amal-amal tu. Ayah dia tu tak jawab dia lah. Biar anak dia ganti dia. Itu cara dia. Berapa tangan dia? Anak dia tu kan tu. Cekah anak dia yang di khalifah tu, umur dia 43. Umurnya dia 43. Sebab juga mutik ni yang di khalifah 29 tahun. Ambil anak dia tua dah ni. Umur 40 lebih dah. Dah sebuah khalifah dulu lah. Khalifah dulu lepas dah mengaji tu setahun, dua tahun mati, bunuh dia mati. Maka anak dia yang di khalifah muda lah. Sebab pak dia mati muda. Lepas tu lah dia panggil habisnya kepada dia sinsuk khalifah yang nama dia Al-Muti'u lillah. Itu bagi kita malam ni lebih kurang tu lah. Lepas tu insyaAllah tahun lepas kita mari sambung pula khalifah yang ke-43 yang nama dia asal dia Abu Bakar. Tapi gelar dia At-Ta'i'u billah. Khalifah yang ke-43 insyaAllah. Khalifah yang ke-43 ni dah. Jadi khalifah baru pada pokok dia lagi. Jadi khalifah 30 tahun. Pokok dia 29. Lama dah dah. Anak dia 30. 70 apa? Jadi dua tu tu 59 tahun. 70 lah kan 70 apa? 40 lebih dah. 70 lebih dah. Tapi nak kata Tuhan Ubi seorang-seorang dia nak amnak ni tak sama. Umar Abang yang menghasil 2 tahun ke lalu. Itu khalifah 2 tahun, mati beracun dia. Ini 30 tahun. Itu sebagai Tuhan Ubi ada. Aku nak Ubi yang ni jadi khalifah, jadi raja masa tahun ni. Aku nak Ubi yang ni cemok ni. Kok dia berlakon tu kan? Supaya dia umur pokok kita ni lah. Ada mati 70, ada mati 40, ada mati 20. Pokok dia berlaku tu kan. Betul lah. Kita tu ada yang lagi dah. Buat amal banyak sikit. Buat amal soleh banyak sikit dah. Buat bekalan kubur banyak sikit. Bekalan dunia tu rasa cukup dah kalau kita umur ni. Umur ada kereta, ada anak-anak pun gaji api aku dah semua sudah menantu ke cucu dah. Anaknya bekal akhirat banyak sikit weh. Itu dah sebagai nasihat pada akhir bulan ni. InsyaAllah kita tak sama rupa kalau tak banyak umur lagi. Aku luka wali hadha wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.